Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, تفضلي. Ya, pertanyaan dari dari Pert Ustaz. Ya, تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaannya Siap. Apa setelah apakah pelaku-pelaku bid'ah akan dimaafkan oleh Allah seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi sapaan karena hamba-hamba Allah ini mempunyai uh, kadang mempunyai apa namanya ini uh, keimanan yang banyak dan besar. Jazakallah. Masya Barakallah fillah semua dosa selain kesyirikan maka berada dalam kehendak Allah wa insya Allah kalau Allah berganda Allah akan ampuni atau Allah akan azab dia semua dosa selain syirik berkaitan dengan pelaku bid'ah Bid'ah adalah salah satu perbuatan dosa. Kelak juga pada hari kiamat akan ada penimbangan amal. Amal soleh dia semana, amal buruk dia di mana Akan diletakkan di dua daun timbangan. Dan Allah mengatakan, Fa amma man مَنْ mawazinhu مَوَازِينُهُ fi فِي عِيْشَةِ Barang siapa yang lebih berat timbangan kebajikannya, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keribuan. Tapi kalau ringan timbangannya, maka dia akan berada di neraka. Itu nanti akan terjadi seperti itu. Jadi boleh jadi ini orang diampuni sama Allah, karena memang amal soleh dia banyak. Jadi dalam timbangan itu dia masuk ke surga Allah Azza wa Jawa. Memang Nabi Alaihi SAW mengatakan umatku itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kullu illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya itu diancam masuk neraka. Bukan berarti dia kekal di neraka tidak. Selama dia umat Nabi Alaihi Wasallam Masih ada kemungkinan dia keluar dari neraka. Seperti tadi, bagaimana Rasul SAW meminta kepada Allah pada akhirnya agar dikeluarkan dari neraka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah dari umat Nabi SAW. Jadi tetap mereka akan mendapatkan syafaat walaupun harus diadab terlebih dahulu. Jadi bisa jadi orang ini ia ya, karena nggak cukup amalannya atau lebih berat keburukannya dia di neraka tapi masih ada harapan dia keluar dari ke neraka Sedangkan orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi Alaihi Wasallam itu yang akan selamat artinya selamat tidak masuk neraka dulu insya Allah dia langsung masuk ke surga Allah Azza Wajalla dalam hadis yang mengatakan semua di neraka kecuali satu maksudnya itu. Jadi yang 72 golongan itu tetap umatnya Nabi ya, bukan dia orang kafir. Kalau orang kafir ya bukan umatnya Nabi. Kalau melakukan kesyirikan, ya udah keluar dari umat Nabi alaihi salatu wassalam. Hada wallahu a'lam